Tim yang membawa Maung Bandung juara pada 2014 seperti Atep Rizal, Jajang Nurjaman hingga Agung Pribadi meramaikan acara reuni yang dibuka dengan kegiatan memancing di kawasan Tasikmalaya, Jawa Barat. Beberapa selebritas yang tergabung dalam tim Selebritis FC juga hadir untuk menantang para mantan penggawa Persib memancing. Acara fun football juga menjadi puncak acara yang dimenangi Persib 12-11. Elako pernah bersama Persib dan mencatatkan sejarah secara individu ya, dia menjadi top skor, memberikan kontribusi juga yang besar, dan inilah hubungan kita sangat baik meskipun sudah tidak bersama-sama lagi di sebuah tim yang sama, tapi walaupun kita jauh tetap hati-hati. Senanglah, mudah-mudahan bukan hanya sekarang aja tapi berkelanjutan. Kekompakan Persib era 2014 memang solid. Semangat ini diharapkan bisa memacu para junior mereka keluar sebagai juara Liga 1 musim ini. Saat ini Persib berada di peringkat 2 berselisih 5 poin dengan Bali United di puncak klasemen.